Persaingan bisnis yang semakin ketat tentu membuat para pengusaha harus mampu berpikir cerdas untuk menarik perhatian para konsumen agar menggunakan produknya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan iklan atau promosi. Dan agar lebih mudah diingat, mereka juga menambahkan kreativitas dalam promosi tersebut. Berikut ini adalah cara promosi paling kreatif yang menarik untuk kamu tahu. Tonton video berikut ini ya guys. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe YouTube dan like Facebook kita ya, biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari Epic Fi selanjutnya. Barhang Challenge. Dari sekian banyak challenge yang ada, challenge yang satu ini juga paling banyak menarik perhatian loh guys. Gimana enggak? Siapa yang bisa bertahan menggantung selama 100 detik akan mendapatkan $100. Siapa yang gak mau coba? Karena challenge berhadiah ini menarik dan terlihat mudah, akhirnya banyak orang yang mencobanya. Dan dimanapun alat ini berada, akan banyak orang yang mengerumuninya, berebut untuk mencoba. Meski kelihatannya mudah, tapi ternyata sangat sedikit loh orang yang bisa mendapatkan hadiahnya. Nah, memanfaatkan rasa penasaran orang ini, akhirnya Barhang Challenge ini dipasang di berbagai tempat, mulai dari di depan kafe maupun di dalam mall. Dengan begitu, tempat-tempat tersebut bisa ramai pengunjung. Ada-ada aja ya idenya. Coca-Cola James Bond 007. Buat yang pernah nonton film James Bond, pasti udah gak asing sama adegan James Bond lari-lari untuk menjalankan misi. Nah, itulah yang menjadi ide kreatif dari iklan Coca-Cola Coke Zero ini guys. Coke Zero akan membawa konsumen menjadi agen rahasia. Pada mesin minuman yang ada di stasiun ini, pelanggan akan diminta untuk memasukkan nama mereka ketika membeli soda dan kemudian diberi waktu singkat untuk pergi ke platform lain untuk menjalankan misi. Sementara pada saat mereka menuju tempat itu, mereka harus melewati berbagai kendala di sepanjang jalan. Persis kayak di film James Bond gitu guys. Setelah mencapai tujuan, pelanggan dapat memenangkan tiket untuk film 007 Skyfall dengan menyanyikan lagu tema James Bond. Cara promosi kreatif ini diadakan di stasiun kereta api Antwerpen Central Belgia. Dan terbukti, banyak orang yang menyukai iklan yang satu ini. Seru banget ya, bisa bikin orang berasa jadi agen rahasia. Live Photoshop. Buat kamu yang suka ngedit foto, pasti udah nggak asing dong dengan software Adobe Photoshop. Tahu nggak sih guys? Ternyata mereka punya cara kreatif loh buat mempromosikan produknya. Mereka membuat Real Life Photoshop. Jadi mereka sudah menyiapkan layar di papan iklan yang terletak di sebuah halte. Kemudian ada seorang fotografer memotret salah satu orang di halte itu secara diam-diam. Dan ada tim khusus yang bertugas untuk mengedit foto yang baru diambil itu dengan cepat. Beberapa menit kemudian, editan foto yang sudah jadi ditampilkan di layar yang ada di halte itu. Dan cara orang yang ada di foto itu terlihat terkejut, tapi juga merasa senang. Dan benar aja guys, iklan ini menarik perhatian banyak orang. Wah, emang kreatif banget ya. Vending machine makanan kucing. Biasanya mesin ini bisa kita jumpai di tempat-tempat bermain. Yang cara menggunakannya adalah dengan memasukkan koin, lalu kita menggerakkan alat penjepit itu hingga berhasil mengambil boneka di dalam mesin itu. Tapi yang satu ini berbeda guys. Kalau biasanya isinya adalah boneka, vending machine yang satu ini isinya makanan kucing. Dan menariknya, kamu tidak perlu memasukkan koin, langsung saja gerakkan alat itu. Dan jika kamu beruntung, kamu bisa mengambil makanan kucing di dalam mesin itu. Hal ini membuat banyak pecinta kucing jadi berlomba-lomba untuk mencoba mesin yang berisi makanan kucing itu. Lumayan kan kalau dapat makanan kucing gratis?
Hal ini sangat menguntungkan bagi merek makanan kucing itu, karena dengan banyaknya orang yang tertarik mencoba mesin itu, semakin banyak orang pula yang mengetahui merek makanan kucing itu. Beep!